Lucu Official TV. Tiada angin, tiada ribut, nama personaliti media sosial Nurin Iman menjadi bualan ramai apabila didakwa tidak melangsaikan tugas dan amanah seperti mana dijanjikan. Menerusi pendedahan di laman Twitter, seorang pengguna mendakwa Nurin menerima bayaran sebanyak RM80 untuk membuat review. Bagaimanapun, Nurin dikatakan tidak berbuat sedemikian. Difahamkan individu berkenaan membalas ciapan seorang pengguna meluahkan rasa kekecewaan dengan segelintir personaliti media sosial apabila mereka tidak membuat review walaupun sudah dibayar. Pendedahan itu mendapat pelbagai reaksi di mana ada netizen tidak percaya Nurin sanggup bertindak sedemikian. Netizen juga berharap agar Nurin memulangkan semula wang yang dibayar oleh individu berkenaan memandangkan dia tidak membuat sebarang review seperti dijanjikan. Netizen juga terkejut apabila mendapat tahu Nurin sudah lama berbuat demikian selain mengaitkan dengan kekayaan dimiliki. Tidak kurang juga ada berpendapat tindakan Nurin mengaitkan tugas review barang klien adalah sangat tidak bagus selain cara balas juga tidak beradab. Selain itu, ada juga meluahkan rasa tidak pelik sekiranya Nurin kena scam sewaktu bercuti di Thailand tempoh lalu, memandangkan dia juga pernah menipu seseorang bagi kelangsungan hidupnya. Official TV.